ditemuin yang kayak gini nih. Samping saya ada Kiki. Hai Ki, kabur dia tuh. Dia tahu gue bakal ngesut dia, dia langsung kabur. Kiki lagi sibuk apa Ki? Nyari makan. Nyari makan. Ya, nganggur banget. Iya, enggak apa-apa dari. Saya masih ada terikatan dengan sekolah. Nyari narasumber ya Ki ya. Tahapannya lagi apa nih? Lagi ngerjain project apa? Proyek besar ini, Mbak. Wow, menghasilkan. Salah dikit. Salah dikit. Oke, milenial bicara ya. Milenial bicara buat bulan ini. Bulan Maret. Audiensnya udah banyak. Insyaallah mudah-mudahan. Amin. Targetnya siapa? Targetnya teman-teman yang masih sekolah kelas 3, kelas 1, kelas 2 juga enggak apa-apa. Oke. Okay. Sama mahasiswa yang masih aktif juga boleh datang. Tanggal 26. Tanggal 26. Oke. Okay. Temukan minat dan potensi terhebat. Wow. Wow. Emang anak milenial sekarang minatnya apa sih sampai harus diadain milenial bicara untuk ngeluarin bakat mereka yang nah, bakalan itu dia. Di mungkin buat milenial yang masih bingung juga sebenarnya minat yang ada dalam dirinya tuh apa sih gitu, masih ke sana ke sini ya, buat yang masih bingung datang aja nanti ke milenial bicara. Ih, narasumbernya seru enggak nih? Narasumbernya kredibel banget, ada dosen dari IBM gak sih mas? Iya benar, dosen IBM. Institut Bisnis Muhammadiyah sekaligus mantan jurnalis. Oke, okay, terus? Terus juga ada psikolog, Mbak Nuram. Oke, okay, ada psikolog juga, berarti ada bisa curhat dikit dong ya. Yang keluar itu kan berbayar, datang ke milenial gratis. Yes! Sik, daftar kemana? Udah ada belum infonya? On progress ya, nanti diinfoin kembali. Oke, okay. Thank you Kiki, sukses.